jadi ada 3 orang ya, pertama-tama 3 orang atas nama Eri, Aan, Edwin mendatangi sebuah kos yang disinyalir kos tersebut adalah kos-kosan salah satu penghuninya yaitu Naila. Dan sebagai catatan dari ketiga orang tersebut menyukai perempuan yang bernama Laila. Maka 3 orang tersebut datang ke kos-kosan ya, kondisinya juga masih setengah mabuk ya, dalam kondisi berbau minuman keras, mendatangi kos-kosan tersebut dan di situ ditemui penunggu kos atas nama Aru ya, karena di situ 3 orang masih kondisi mabuk, maka terjadi cekcok antara ketiga orang tersebut dengan Laila, si penunggu kos. Saya ulangi, dengan Arum ya, dengan Arum yang penunggu kos. Karena cekcok, beberapa yang tinggal di kos tersebut keluar dan melakukan pemukulan terhadap Eri tersebut. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.